Dan yang lain, hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, siapa tu? Ni Bob lah. Panggilan dari mana, Bob? Dari kita sekarang kat Punggol N ni. Wah, seorang diri ke? Kita tu berapa ramai? 3 orang je. Mancing ni. Sedang mancing. Oh, ini Punggol N yang dah cantik tu lah. Yang cantik, tapi kita pergi yang ujungnya kat sebelah kiri sikit. Oh, sebelah kiri. Oh, okey. Yang mungkin dekat dengan satu, macam boleh saya katakan, apa ni, platform yang keras tu. Something like that lah. Something like that lah. Jadi, berapa ramai yang ada lagi keluarga lain memancing atau anda bertiga saja? Kita tiga dah. Yang lain tak ada kat Nari. Usually ramai orang kat sini, tapi tak tahu Nari kenapa tak ada orang kan. Jadi, pengalaman anda ni, silakan, tentang apa ni? Okay, pasal apa ni kat camp lah dulu. Silakan. Okay, kita dulu kat camp, pasal kita dulu army kan. So, kita tengah duduk kat apa ni, dalam bang dia lah. Buat tidur dah pukul 12 lebih pagi. So kita tengah duduk-duduk, cuma buat bising lah pasal dah lights out. So sepatutnya kena tidur. Bila tengah buat bising, tiba-tiba ada apa ni, macam orang ketuk kabut kuat-kuat ni lah. Macam bunyi macam jom. So from macam, because I'm seated at macam bang apa ni, bed number 10. So yang bed 1 tu dengar dari bed 10. Habis yang saya dengar dari bed 2 yang opposite. Habis yang bed 2 pula dengar daripada the other side. So semua dengar from each other, semua tak tahu datang dia dari mana, bunyi dia. Jadi dia ni dengar sebelah ujung, si ujung pula dengar ujung lagi, si ujung dengar ujung lagi. Semua dah cuak, semua macam alamak. Terus semua tutup tudung muka dengan bantang dengan selimut, terus semua tidur. So besoknya dia tanyalah siapa yang ketuk tu kabut. Semua tak nak cakap, sebab tak tahu siapa yang ketuk. Tapi yang kawan kita yang kat table, kat apa ni, bed 1, macam dia nampak macam ada layangan putih lah kat sebelah saya betul-betul. Pasal saya kat window betul-betul, beside the window lah. Diorang yang bed 1 tu cakap diorang nampak macam figure, white figure lah, like tengah diri kat sebelah saya. Saya pun cuak besok pagi. Terus apa tu, pergi MO ambil MC. Itu pengalaman ketika menjalani Beri Mata Negara. Tahun bila ni? Tahun 2000, dalam 2007 lah. 2007, around there lah. Jadi terima kasih lagi lah kat tekung AGT. Jadi terima kasih yang sedang kalau sedang memancing sekarang ini dengan kawan-kawan. Apa jua yang berlaku, cubaan ya. Ni pun ada ni, tengah sikit ni, tengah-tengah kat belakang hutan ni. Jangan tegur. Alah, kita tak tegur lah. Tapi dah tercakap ni. Tak apa. Okey, terima kasih ya. Okey, terima kasih. Kembali. Baik.